Pertama, ini umpan kapas sudah kita rebus selama 30 menit ya. Oke, kita buka. Yang sudah direndam air panas ya. Iya. Kita aduk. Ya, sampai dia rata ya. Iya. Untuk saat ini kita pakai pisang susu nilam. Oke, dengan pisang susu nilam ya. Iya, dengan pisang amisan, susu nilam dengan amisan dengsem. Ya. Oplosannya ini. Ya. Tetap diaduk ya. Tetap sampai putih-putihnya keluar itu. Benar, ya? Sampai dia warna putih kalau yang amisan ya. Dengsemnya. Untuk pisang susu nilamnya kita kasih 10 tetes. Biasa 10 tetes ya. 10 tetes aja dulu. Untuk dengsemnya 30 ya, Mas. 30 tetes. Nah, 30 tetes ya. Oke. Ya. Kita aduk rata. Aduk rata ya. Setelah rata, kita pakai ini. Iya, pakai super tombro ya. Iya, ya, kita pakai super tombro. Ya. Kita coba pakai yang lain ya. Iya, dicampur ya, Mas ya. Iya, dicampur. Oke, kita aduk. Itu tadi yang mujairnya, umpan kapas mujair udah ada krotonya ya? Udah. Udah ada kroto. Di dalam plastiknya itu ya? Dicampur lagi ya sama kita yang, tambahin lagi krotonya. Lagi ya. Nah, ini kan kurang keras. Kurang keras, masih lembek. Kita tambahin ini, tepung mie. Tepung mie otak itu ya? Iya. Oke, yang udah ada aja. Cukupnya aja. Secukupnya ya? Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal siap main. Ini udah siap pakai ya, Mas? Udah siap pakai. Terus ini untuk kolam galapung. Ini untuk harian bisa. Harian bisa. Lomba harian bisa. Lomba harian sama galapung bisa. Ya.